Di sini, di sini udah pernah nyobain itu? Udah ada. Di Indonesia dia saya coba tapi tidak sama. Itu menurut saya terus. Pan baru belum ada malam ini. Prata kan di Rembo ada. Rembo, oh iya iya, udah pernah nyoba belum? Sama. Ya, beda. Tahu lah. Di India. Kami jam. Iya, kami jam. Di Sri Lanka tuh nasi ada? Ya, nasi. Ada. Nasi siang aja makan. Nasi ada. Tadi pagi sama malam makan bikin tepung terigu. Kalau ini nasi goreng ini ada di sana? Ada. Ada. Ada enak. Ini nasi goreng ini fried rice. Fried rice. Fried rice. Fried rice. Fried rice. This rice very small, small. Very small. Berasnya kecil-kecil ya. Ya. Kalau sama nasi Indonesia? Nasi goreng Indonesia tidak ada. Tidak ada. Enggak masuk rasanya? Kalau dibandingkan rasanya, taste-nya? Rasa brimob, pedas. Pedas. Kani ya? Indonesia enak. Ini kani. Antani udah dekat. Indonesia enak juga, tapi apa? Indonesia tidak ada banyak pedas. Di Sri Lanka pedas. Pedas. Oh. Pedas, ada banyak bumbu-bumbunya banyak. Berarti sama rasa di India sama ya? Sama-sama. Sama. Tapi Sri Lanka lebih enak. Lebih enak. Kan? Ini semua kari. Oh. Color kari. Nasab lamo. Sama chili lamo. Kolesterol lebih tinggi ya? Tidak. Tidak malah ya? Normal ya? Ama ellam ko tenga bolan samay jodi close to coconut milk. Coconut milk. Tapi kok dikala coconut milk, coconut oil. Itu kuncinya ya. Minyak kelapa, minyak zaitun. Zaitun, zaitun santan-santan. Santan-santan. Ini udah biasa dia makan ini. Apa namanya nih? Dia suka ayam bumbu. Ya, ini apa nih makanan? Sandwich. Jadi di Indonesia ini udah berapa lama sepanjang? Ya. Udah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Jadi di Indonesia ini makanan apa yang belum dapat yang dari Sri Lanka yang belum pernah nyobain? Yang pernah di Sri Lanka waktu itu? Sri Lanka, Indonesia makan Sri Lanka tidak ada. Apa itu? Semua makan tidak ada. Di Indonesia ada bakso, ayam bakar, rendang tidak ada. Kalian... Semua beda, 100% beda. Beda. Tapi yang apa rasanya 20% sama. Sama. 20%? Iya, 20%. 20% sama? Iya. Original saya tidak mendatangkan orang lain. 20% kan. Jadi selama ini belum ada jumpa makanan Sri Lanka? Tidak ada. Tidak. Tapi saya rasanya 20% sama, so bisa makan. Nanti suka, makannya enak. Kalau di sana yang enak apa makanannya? Paling enak? Di Indonesia? Enggak, di Sri Lanka. Kotu Barata. Kotu Barata. Ya, itu Kotu Barata itu translate-nya Barata untuk bikin goreng. Goreng, egg, chicken. Chili, semua order make this. Sama kayak order. Itu apa tuh lah? Apa namanya? Oh, yang chili. Chili. Oh, pedas, dibentuk pedas, ya? Pedas. Semua pedas. Di sana nasi bukan roti? Nasi ada. Nasi siang aja. Siang aja. Iya. Yang waktu pagi sama malam tepung roti atau dal kadala itu. Kalau sekarang ini makanan Indonesia yang paling favorit, yang paling disukai? Saya suka mie goreng, nasi goreng. Mie goreng, nasi goreng. Sisa apa? Ini? Dipel suka pizza. Pizza. Ibu? Mie. Putu. Putu. Indonesia. Indonesia lah. Nasi goreng. Nasi goreng ya. Bakso? Bakso mau? Oh, bakso suka. Dia suka. Bakso. Tapi lebih saya suka nasi mie goreng. Nasi mie goreng. Rebus? Iya, rebus. Jadi sama di sini belum ada namanya makanan Sri Lanka. Tidak ada sama sekali. Bakso juga buat? Tidak ada. Kita buat sendiri? Tidak. Kita buat enggak pernah. Saya tidak pergi di sana. Support. Ya. Dulu
di Nutri kamu kan masak? Masak buat. Masak Indonesia. Bumbu ada yang mana? Ya, bumbu ya saya sendiri bikin. Beli spices yang saya beli toko. Huh? Nanti bikin ini atau blender saya bikin. Juga bumbu itu. Nggak pernah pingin, nggak kangen gitu makanan gitu. Tidak, mama memang itu barang-barangnya tidak ada saya kangen. Kalau ada saya masak atau order dari Medan. Medan ada ya? Medan ada. Banyak ada. Orang sulit. Iyalah, benar-benar. So ada barang-barangnya ada saya, tapi mahal. Satu kilo 50.000, 60.000. Barangnya memang dari Thailand kirim? Iya, bukan dari India, Indonesia ke Kambang. Indian shop ada Medan. Medan ada Indian toko India. Okay, terus makan di itu food club.